Halo sahabat-sahabat Abdul Gibson semua, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar, amin. Nah, kali ini saya akan berbagi video lagi ya sahabat-sahabat. Ini cara cat plafon gipsum dengan harga yang murah tapi hasilnya bagus ya sahabat-sahabat. Nah, ini saya masih beli di tokonya. Dan kali ini saya akan membeli warna coklat mendekati warna hitam ya, sesuai request dengan yang punya rumah ya sahabat-sahabat. Dan saya kali ini memakai cat produk dari Propan yang GoFest ya, yang BSD. Nah, bagaimana cara penggunaannya, mari kita lihat videonya bersama-sama. Oke, cekidot, mantap. Langkah yang pertama, kita siapkan dahulu wadahnya ya sahabat-sahabat. Dan ini produk propennya GoFest A1000. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Ini bagus juga untuk tembok ataupun di kayu. Dan ini ada kuas. Dan ini media yang akan kita cat ya sahabat-sahabat, bagian dropnya saja. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Ini bagian yang akan dicat dengan warna coklat mendekati warna hitam. Nah, langsung saja kita siapkan, kita aduk dahulu ya sahabat-sahabat. Kita aduk dahulu catnya, lalu kita tuangkan secukupnya, karena 1 kilo ini nanti sudah cukup atau malah lebih ya sahabat-sahabat. Lalu kita kasih air sedikit saja, jangan terlalu encer biar cepat jadi ya sahabat-sahabat. Ini nanti dengan 3 lapisan. Nah, sekiranya sudah kita aduk dengan mantap, dengan tidak terlalu kental atau terlalu encer, langsung kita aplikasikan saja. Dan ini saya memakai kuas saja ya sahabat-sahabat, biar catnya lebih irit dan jauh lebih padat. Walaupun sebenarnya bisa memakai roll ya sahabat-sahabat, tapi dikarenakan apa bahannya sedikit biar bisa irit, kita pakai kuas saja. Pakai kuas kita bisa lebih irit dan biar hasilnya juga lebih bisa padat ya sahabat-sahabat. Nah, terserah sahabat-sahabat bisa memakai kuas ataupun apa memakai roll ya sahabat-sahabat. Nah, begitu saja. Jangan lupa tonton videonya sampai habis biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa subscribe dan like ya sahabat-sahabat. Dan semoga video ini bisa bermanfaat.